Setiap hari ada keributan dari masalah keluarga, Pak. Permasalahannya apa saya kurang tahu. Dipisah oleh tetangga dan kisaran tidak kenal. Akhirnya ini minta kesepakatan dari warga, diminta bawa kita ke balik desa. Saya minta tolong oleh Pak Lurah bagaimana caranya kegiatannya permasalahan ini, Pak. Ini Pak, ini hujan. Walah, geng. Niki, sing niku nggih Pak manten anyar niku. Manten anyar 2 tahun Pak, anak 1. Anak 1 nggih. Oh. Niki masih kerjane napa niku? Sopir Pak. Sopir. Bae. Jadi gini Mas, Pak. Kalau sudah diperbahan, kalau bisa masalah diselesaikan secara baik-baik. Masalah apa? Ini keluarga ini enak masalah, wis biasa. Tergantung penyelesaiannya. Ini kita lihat. Nah, misalnya ini keluarga wis menentang kekerasan, wis mlebu ning nggon KDRT. KDRT dhewe kuwi wis mlebu ning ranah hukum. Masalah hukume. Sopo dhewe iki? Bojomu mbok hukum ke sing ngetok susu aku sapa? Karena mau diselesaikan secara damai baik-baik atau diproses ke polsek. Proses mawon Pak, hukum mawon. Hukum lho Pak Isden. Ojo emosi, ya dah. Ingat eh bojomu dukung, ora nyambut gawe sing ngekeki nafas kuwi sapa sing ngomong ngene iki kuwi siswa anak sapa. Mbokne ngono kuwi. Ini saya akan bantu panjenengan. Ini kan berhubung Bapak Sopir Kantin Emas itu di kelurahan, saya panggilkan agar jenengan tahu prosedur. Warga sudah terlibat KDRT. Kalau bisa seperti apa, baik-baiknya ini menjelaskan hukumnya KDRT itu seperti apa. Oke, jadi ini masalah KDRT ya. Oke, masih namanya Mas Dika. Ibu E? Dika. Mas Dika kerjanya apa? Perkaranya ada apa ini? Sehingga apa? Sebuah keluarga itu harus biasa kalau terjadi perselisihan. Tapi janganlah sampai ada seperti ini. Nah ini pipinya sampai hitam semua. Ini juga masuk KDRT. Ya. Ini masih sama banyak jelasan. KDRT itu tidak hanya yang salah suami. Istri pun demikian bisa. Umpamanya istrinya terlalu besar seperti ini, terus memukuli suami, bisa masuk KDRT. Panjenengan mengajar anak, bisa masuk KDRT. Ya, secara psikis panjenengan juga bersalah. Untung ini masih dibawa ke kelurahan. Kalau sampai di polsek, panjenengan sudah diproses masuk hukum. Tahu nggak? Oke. Menurut ini Pak Diba. Ya, jadi gini.
jadi gini, biar tahu. Nanti panjenengan akan tahu untung ruginya kok sampai ke proses hukum. Jadi gini, menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, KDR itu bisa masuk penjara minimal atau maksimal 2 tahun. Kemudian kalau didenda 9 juta. Mau Mbak Diba ditinggal suaminya selama 2 tahun. Kemudian gak mau gak? Apalagi ini mah musim hujan. Gak mah musim hujan lebih dingin. Lalu saya benaknya gede nih coba. Kalau ada yang bocor. Jadi dipikir lagi, monggo dipikir lagi secara baik-baik. Karena panjenengan akan rugi, tidak ada yang nafkahi secara layak batin panjenengan selama 2 tahun. Anak jenengan gak bisa ketemu sama lagi bapaknya selama 2 tahun. Ini gini Pak Lurah, monggo diselesaikan secara baik-baik saja, secara keluargaan di sini. Monggo, silakan Pak Lurah. Ini gini, saya cari jalan tengahnya saja. Misalnya saya bikinkan surat pernyataan atau perjanjian itu bagaimana? Nah, bagus surat. Tujuh Pak, bikinnya lah. Jelaskan dulu saya. Oke, monggo dibikinkan. Ini biar tak jelake. Mang bikin Pak. Jadi gini, Mbak Diba, Mas Dika, sebuah surat perjanjian atau pernyataan itu biar jadi pagar. Suatu saat Mas Dika mau memukul istrinya, teringat bahwa ini ada surat perjanjian, sehingga panjenengan akan takut. Betul, Pak. Satu hal lagi, perkebal iman supaya tidak terjadi KDRT. Paham gak? Paham gak sih, Pak? Bisa dimengerti? Oke. Ada di gedeni emosi pun tanda tangan di sini. Itu warga berhak mengantar Anda ke polsek dan wajib diproses. Nah, langsung ini. Paham? Ini buk baleni. Gini-gini, ini buk baleni. Gue letak cekal rata gawan yang langsung yang polsek. Iya, Pak. Iya, Pak. Penjara. Udah, mau gak ditanda tangan nih. Gue tak mau gitu, ya sing limo. Gue mau supir kayak ini sepiro. Gue tau, ini toke tersite, aja seneng lagi toke, aja susah nanti, aja bisa nanti. Sete. Itu, Pak. Salah satu warga bisa perwakilan tanda tangan di sini. Oh, ya. Ini Pak ya. Pak Babinsa, ini saksi deh. Ya. Ini kan surat perjanjian sudah saya buat. Masalah sudah selesai, damai. Monggo salam. Damai. Damai. Selamat berani. Selamat. Sudah, pulang. Jangan pulang lagi. Monggo ya, Pak. Ya. Ya, itu butuhnya pindah.